Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, fraksi P3, Haji Ilmawan, didampingi Kepala Desa Hegarmanah dan Kepala Desa Cileles, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, monitoring Jalan Cikuda yang hari ini mulai diperbaiki. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Ilmawan, yang juga selaku Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan, meninjau langsung pengiriman sirtu untuk perbaikan Jalan Cikuda, Cinanggerang. Haji Ilmawan, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, fraksi P3, mengatakan hari ini dari PUPR Kabupaten Sumedang akan melaksanakan perbaikan Jalan Cikuda Cinanggerang sepanjang 900 meter, di mana sebelumnya Kepala Desa Hegarmanah dan Cileles mengajukan permohonan melalui DPRD dan Pemda Sumedang. Diharapkannya dengan perbaikan ini, perekonomian masyarakat semakin lancar. Hari ini dari Dinas PUTR Kabupaten Sumedang akan melaksanakan perbaikan jalan Jalan Cikuda Cinanggerang kurang lebih sekitar 900 meter. Ini adalah usulan dari beberapa pemerintah yang menampilkan berserangkan ke DPRD maupun kepada Jalan Sumedang, proses yang lewat media sosial, dan alhamdulillah saat ini dijelaskan oleh Pemkadel Sumedang mulai hari ini perbaikan mulai dilaksanakan, dan besok dihasilkan dan ada jalan ini bisa selesai, bisa lebih baik lagi, lebih baik lagi. Insya Allah kalau jalan lurus, insya Allah ekonomi lancar. Itu mudah-mudahan tidak hanya jalan saja, sekarang yang sedang diperbaiki selain jalan Cibiran Angrang juga jalan Haur Mompong juga sedang juga sama sedang diperbaiki. Mudah-mudahan sebelum Lebaran dan Pak, untuk di jalur ini berapa luasnya, Pak? Kita 900 meter, panjang sudah 900 meter sampai perbatasan ke desa Cileles. Ini menjadi akses jalan yang sangat vital bagi masyarakat yang ada di desa Cileles, Cilayu, dan lain-lain. Mobilitas kereta ini dan sangat terjamin ketika jalan ini memang berlubang atau rusak. Dan alhamdulillah saat ini jalannya sudah diperbaiki. Pak, selain wilayah ini, Pak, ada keluhan warga yang disampaikan ke DPRD, Pak, di wilayah mana lagi, Pak? Sekarang, alhamdulillah, Haur Gombong sekarang sedang diperbaiki sama, dan juga baru dikirim agregatnya. Insya Allah, besok setelah pekerjaan di sini dilaksanakan, pasti bisa langsung ke Haur Gombong, dari pihak hotel, seperti itu.